Rupiah kompor gas mati tuntas, 0 rupiah kompor gas mati beres. Mengatasi kompor gas yang mati total. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Neta Tum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kompor gas mati, Bang. Mengatasi kompor gas yang mati total. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Apinya mati. Dapat? Ya. Apa yang harus dilakukan seperti ini? Perhatikan baik-baik. Kita akan lakukan jurus yang paling hemat dulu, jurus 0 rupiah, ya. Buka gas aja, Der. Nah. Masukkan seperti ini, tangannya. Masukkan tangan satu di sini, tangan dua di sini. Kemudian songkel. Nah, dapat? Ya. Songkel aja, Der. Kemudian teman-teman dibukanya ini, Bang. Apa nih, Bang? Mawarnya, Bang. Dapat? Ya. Mawarnya buka nih. Nah, Der, buka. Kemudian apa, teman-teman? Tinggal dibukanya, Bang. Pernya ini, teman-teman. Per yang buat ngunci si leher kompornya nih. Nah, nih. Per atau spi yang buat ngunci leher kompornya ini Anda buka. Nah, tekan ta 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 ta. Perhatikan lubang ini, teman-teman. Lubang tengah ini kan ada lubang 1, 2, 3. Lubang tengah. Ya. Lubang tengah ini pacaran sama ini nih. Ya. Jodohnya sama ini ya. Di sini ada bawah 1, bawah 2, dapat? Ya. Bawah 1, bawah 2 gini kita buka dua butir ini. Sebelum ini berusak, Anda getok dahulu. Getok 3 kali, 1, 2, 3. Nah, getok 3 kali. Ini juga getok 1, 2, 3. Dapat? Nah. Nambah satu. Nah, habis itu apa teman-teman tinggal buka. Satu, dua, tiga, dorong. Nah, tuh. Nah, ini yang akan kita operasi. Mesinnya ini akan kita operasi. Tapi operasinya sangat gampang kok. Jadi jangan panik. Jangan panik, jangan takut. Ini ilmu 0 rupiah, Bang. Teman-teman fokus ke barang ini nih. Nah, nih, dapat? Ini teman-teman tinggal dilepas. Barang ini tinggal dilepas dengan menggunakan tang biasa. Nah, dapat? Ya. Nah, ini ke kiri ya atau berlawanan arah jarum jam. Nah. Oke, nah seperti ini. Nah, terus buka jeder. Jeder. Nah, barang ini yang dinamakan adalah spuyer. Tugas kita apa Mas Andre? Tugas kita gampang banget, tinggal ditusukin aja di sini nih. Ini ada lubang, dapat? Ya. Lobang ini kotor, kita tusukin lobang ini dengan menggunakan sikat gigi. Jarum pentul. Nah. Ini kita songga-songga kita bersihin. Ini banyak kotorannya, Bang. Nah, nih kotorannya kita bersihkan, teman-teman nih. Nah, nih. Kotoran-kotorannya udah membandel nih. Nah, ini lobangnya, teman-teman nih. Nah, tuh kelihatan enggak jarumnya keluar? Nih, jarumnya enggak kelihatan ya? Kelihatan? Tuh jarum saya no keluar masuk ini pertanda bahwa ini lubangnya udah enak. Tadinya mah kagak bisa masuk, Bang. Ya. Tadinya mampet nih. Nah tuh lubangnya udah masuk tuh. Oke, pertanda ini udah mantap nih, udah aman. Pasang lagi seperti semula seperti ini. Nah, oke, mantap mau kameranya. Nah, kita putar-putar ke kanan. Nah, putar-putar ke kanan atau searah jarum jam. Habis itu kita tinggal kencengin, teman-teman. Pakai tang. Tang apa aja bebas. Nah, jeder. Nah, putar lagi. Dapat? Ya. Tangin. Oke. Lagi jeder. Nah. Oke, udah. Habis itu kita tinggal pasang lagi untuk ke bodinya. Ta 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 ta. Pasang bautnya yang tadi, baut tombolnya ini ada pasang. Selanjutnya apa? Kita tinggal pasang ininya nih. Apa nih, Bang? Lehernya nih kita pasang. Lubang tengah ini ya, lubang tengah ini masuknya ke congor ini nih. Ta 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 ta. Nah, masuk. Tekan. Nah, ini dapat? Ya. Nah, ini udah aman.
Habis itu kita pasang spinnya, Bang. Ya. Spinnya pasang. Nah, ini udah masuk, satunya lagi masuk. Dapat? Ya. Kluk. Kluk, kluk. Nah, udah. Oke, udah kencang. Selanjutnya kita tinggal pasang tombolnya. Nah. Tombolnya juga ada coakannya nih. Coakan ini masuknya ke sini nih, teman-teman. Udah? Nah, udah. Habis itu kita pasang ini, Bang. Mawarnya pasang. Dapat? Ya. Nah, ini. Oke. Okay. Pasang gasnya. Oke. Okay. Nah, 1, 2, 3 nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh nyala, Bang. Nah, Bang, nyala, Bang. Nah, tuh nyala, Bang, ya. Ya. Nah, alhamdulillah, teman-teman. Nih, 1, 2, 3. Nah, tuh udah nyala ya. Oke, okay, mati. Nah, oke. Okay. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah, Bang. Ya. 0 rupiah, teman-teman. 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. 0 rupiah masalah beres. 0 rupiah kompor gas mati tuntas. 0 rupiah kompor gas mati beres. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.